أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى عمرتي كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kasih Allah taala kita dapat diketemukan semula pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekaliannya. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah taala, kita sambung balik bicaranya pada minggu yang lepas. Seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ini, kita akan mulakan perjalanan haji kita ke Baitullahil Haram melalui Madinah dahulu. Makna dia kita ada dua jadual ataupun dua tarikh penerbangan, Mekah, satu lagi Malaysia, Madinah Mekah, Malaysia Jeddah Mekah. Jadi KT-01 dan pertengahan KT-nya dia akan masuk ke Madinah dahulu. Jadi kita cerita, anggaplah kita masuk Madinah dahulu. Anggap kita masuk Madinah dahulu. Ya, selepas itu baru kita anggap kita masuk terus ke Mekah. Sebab kita tak dapat lagi surat sama ada kita pergi ke Madinah dahulu ataupun terus Malaysia Jeddah Mekah. Ya, jadi kita anggap diri kita ni dah terpilih untuk memasuki tanah haram Mekah melalui Madinah dahulu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, apabila kita dah buat persiapan, surat kita dah sampai dan sebagainya, barang kita pun dah steady dan sebagainya, maka hari yang kita nak berangkat, ya, hari ini katanya kita hari kita nak berangkat keluar daripada rumah menuju ke Kelana Jaya. Daripada Kelana Jaya kita pergi ke LIA, dari KLIA kita terus akan dibawa ke Madinah. Hari ini kita akan kaitkan tentang satu ibadah iaitu yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan salat. Ya, sama ada dalam tempoh perjalanan ataupun dalam tempoh perjalanan di dalam kapal terbang. Makna dia tempoh perjalanan darat dan juga tempoh perjalanan di dalam kapal terbang, iaitu ia berkait rapat dengan solat. Ya, berkait dengan solat iaitu solat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar. Ya, balik baca dah. Ha? Balik tengok sikit dia. Yang lainnya? Tak apalah. Tengok juga sikit. Ya, yang lainnya? Tak ada nak usah. Oh, banyak. Sibuk. Ya dah?
kenuri, ya, macam-macam. Tak apalah. Baik, kita ulang kaji balik, iaitu berkaitan dengan solat jamak dan qasar. Ya, apa itu jamak, apa itu qasar, ya. Baik. Yang mana solat jamak dan qasar ini kita gunakan bila kita keluar daripada rumah, start perjalanan musafir kita. Satu, yang keduanya akan berlaku di dalam kapal terbang. Yang ketiganya akan berlaku solat jamak ini di mana? Di Arafah, Muzdalifah dan juga di Mina, ya. Jadi kita mesti bezakan apa itu solat jamak dan apa itu solat qasar. Apa itu solat jamak dan qasar? Kena bezakan. Jamak itu apa dia? Qasar itu apa dia? Ingat tuan-tuan, apabila seseorang itu bermusafir, dah cukup marhalahnya, tujuannya baik, maka dalam tempoh perjalanan tersebut dia boleh solat jamak dan qasar. Satu. Yang kedua, dia juga boleh solat jamak sahaja. Yang ketiga, dia boleh qasar sahaja. Ataupun dia boleh semayang berwaktu macam biasa. Ya, jadi kita kena bezakan dulu apa itu makna jamak dan yang kedua itu apa maknanya qasar. Boleh ya? Baik. Kalimah jamak, solat jam. Jamak artinya himpun, jam'an, himpun. Ya, bila sebut solat yang dihimpunkan, yang dibolehkan himpun adalah solat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu dia punya partner dia. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh dia tak ada partner. Ya, subuh tak ada partner ya. Jamak makna dia himpunkan antara solat zuhur dengan asar, himpunkan antara solat maghrib dengan solat isya. Boleh faham ya? Himpun antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dan dibahagikan dia kepada dua, iaitu nama dia jamak takdim dengan jamak takhir. Okey, tak apa, cukup setakat tu. Makna dia jamak ni makna dia himpun. Ya, makna dia himpun. Ha, siapa yang tak dapat buku di luar, ya, bolehlah. Buku tu terhad dah habis. Saya minta dia ambil 20 buah, saya bawa 27 saja. Lepas tu tak ada lagi dah. Jadi kalau nak kena pergi ambil sendiri di Ampang. Ya, baik ya. Baik. Solat jamak. Kita sebut jamak saja. Jamak makna dia himpun. Tidak sebut qasar lagi. Ya, kita sebut jamak saja. Jamak makna dia himpun. Sama ada himpun zuhur dengan asar disemayangkan dalam waktu zuhur. Itu nama dia takdim. Zuhur dengan asar, dibawa zuhur itu disemayangkan dalam waktu asar. Itu takhir. Nama dia jamak takhir. Satu lagi nama dia jamak takdim. Apa maksud takdim? Didahulukan dia. Diharuskan bagi orang yang mana dia disebut sebagai orang yang berkelayakan. Bagaimana ciri-ciri orang yang berkelayakan untuk solat jamak tersebut? Ya, jamak saja. Pertama dia kata, di dalam perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Ya, perjalanan yang kita nak pergi itu, tempat yang kita tuju itu, tempat yang diharuskan syarak. Makna dia, tidak bersifat haram. Ya, kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke Mekah. Kita nak pergi ke mana? Nak berziarahi orang sakit. Kita nak pergi ke mana? Nak bawa anak-anak atau keluarga siahah, melancong, ya. Itu juga baik. Ya, nak pergi ke mana? Nak pergi ke makan kenuri. Nak pergi ke mana? Nak pergi pampai. Orang Kedah panggil pampai, hanyanya fun fair. Ya, orang Kedah panggil pampai. Ataupun nak pergi ke mana? Nak pergi merompak. Ya, nak pergi mana? Nak pergi buat maksiat. Ya, ha, dia kata perjalanan yang diharuskan syarak. Kalau nak pergi kerana maksiat, maka solat jamak itu tak boleh diadakan. Walaupun jauh sekalipun,
tak boleh dilaksanakan sebab tak menepati syarak. Pergi makan kenduri, makan kenduri hukum dia harus, tapi disajikan kepada kita benda-benda yang tukup mana tu? Ya? Fikir sendirilah, malah saya nak buat. Ya, kadang-kadang kita ada bicara-bicara sangat, Tok Imam pun buat juga. Ya? Benar ya? Ya? Payahlah tuan-tuan, zaman sekarang ni kita sebut pun susah. Ya? Tapi itulah hukum yang berlaku, kejadian yang berlaku di akhir zaman. Dah jadi satu trend dah. Ya? Pergi makan kenduri pun nak cakap sebelah pun tak dengar. Hingak. Ya? Payah kita pergi jumpa saudara, pergi jumpa keluarga, pergi jumpa kawan-kawan, nak jumpa, nak bertemu ni susah. Daripada majlis itulah kita bertemu, bolehlah sembang-sembang. Sehingga sembang pun tak boleh sembang. Ya? Betul tak, bang? Lepas main apa tu? Harus sungguhlah. Inilah dinamakan akhir zaman. Suka sangat pasal apa ya? Berkaraoke laki perempuan, perempuan pula syok pula tunjuk kepada orang lain bahasanya dia masuk akademik tak terpilih ya, dia pergi uji bakat tak terpilih, akhirnya uji bakat dekat rumah kenduri ya. Ya, macam-macam benda-benda macam ni ada unsur yang tidak baik yang perlu kita hormati dan perlu kita jaga ya. Malaikat pun lari tuan-tuan ya. Bunyi apa? Oh, pakat makan coklat. Saya tak boleh makan lah sebab saya duk cakap. Oh, pandai lepas. Baik, perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Yang keduanya, mesti jaraknya itu apa? Dua merhalah atau lebih. Jaraknya adalah dua merhalah ataupun lebih. Boleh? Jarak dia dua merhalah. Boleh. Ni sebab kita nak pergi ke mana ni? Ya, nak pergi Mekah jauh lah. Maka keluar daripada rumah tu dah boleh jamak dah semayang. Dua merhalah. 90.876 km ya. 91 km. Yang ketiga, juga diharuskan jamak. Boleh dilakukan jamak ini kerana hujan bagi jamaah yang selalu berulang alik ke masjid. Dia tak musafir. Ya. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada dia, walaupun dia tak memusafir, tapi dia selalu berulang alik ke masjid. Tiba-tiba hari dia nak pergi masjid itu, dalam perjalanan nak pergi masjid, hujan lebat, terpaksa tunggu dekat bus stand atau kedai dan sebagainya, tak boleh pergi masjid sebab terlampau lebat. Orang yang macam ni boleh solat jamak. Dia tak musafir ustaz? Yes, dia kata dah. Syarat dia, orang ni ahli masjid. Sentiasa berulang alik antara rumah dengan masjid. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia. Bila mana berlaku satu keadaan, dia boleh salat berjemaah. Jadi kita tak mau cerita sangat bab ni. Ya, kalau tidak semua nak semayang jamak belakang. Ya, baik. Yang keempatnya, kerana sakit. Makna dia tiga dan empat ni bukan kerana musafir. Bukan kerana cukup dua merhalah. Bukan. Ya. Tetapi dibolehkan jamak ya, walaupun dia tidak bermusafir, contohnya bagi orang yang sakit, yang tidak ada orang yang boleh bantu dia ketika itu, maka diharuskan dia jamak semayang pada waktu yang lain, dibawa zuhur kepada asar. Seumpama waktu zuhur tu tidak ada orang yang boleh ya menyelesaikan masalah dia daripada taharah dia, daripada sucian dia dan sebagainya, tapi asar lagi ada, maka harus bagi dia jamak kepada sembahyang jamak takhir. Ataupun waktu zuhurnya ada tapi asarnya tidak ada, ada. Ataupun orang yang jadi apa itu? Doktor yang buat operation waktu tu, buat operation kritikal waktu maghrib yang tidak boleh diganti orang lain. Ya, sedangkan waktu maghrib tu sangat pendek. Kalau meninggalkan kawan tu, pakai kawan tu pun innalillah. Ya, maka diharuskan bagi orang yang semikian rupa kerana menyelamatkan nyawa orang lain, dianggap darurah bagi dia, harus dia jamak sembahyang dia. Boleh faham tak tu? Ya, ini makna dia kerana sakit. Orang yang sakit banyak Allah Ta'ala bagi kemudahan bagi dia.
Bagi semayang fardu, dia boleh semayang duduk, boleh semayang mengiring, boleh semayang terlentang. Atas keadaan diri dia, keupayaan diri dia. Ya, begitu juga dalam bab taharah, begitu juga dalam bab solat. Ya, banyak syarak bagi kelonggaran. Bagi orang yang sakit, maka orang yang nak sakit ataupun akan sakit, dia seeloknya dia belajar bagaimana menguruskan diri dia ketika mana sakit berkaitan dengan najis, berkaitan dengan taharah, bagiankan wuduk dan sebagainya, solat. Dia kena belajar semua orang. Sebab apa? Berapa ramai orang di hospital tak semayang? Ya, alasan sah? Sakit. Inna salata kanan alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang atas orang mukmin itu waktu yang telah ditentukan. Zuhur mesti semayang, asar mesti semayang, maghrib mesti semayang, isya mesti semayang, subuh mesti semayang. Tak dapat tidak, kita tidak boleh tinggal akan lima waktu tersebut dalam apa jua keadaan sekalipun, kecuali kita gila. Kalau tak mau semayang, bagi jadi gila dulu. Ya, yang sangkut dengan akal, gila, pengsan dan sebagainya, itu pun ulama bahas. Apabila sedar nanti, wajib dia qada semula akan semayangnya. Ada yang mengatakan sebaliknya. Ini pandangan ulama. Tapi nak ceritanya, mesti buat semayang dah. Bila sebut qada, makna dia kena buat balik. Ya, dia kena qada balik apa yang dia tinggalkan. Ini ulama bahas panjanglah. Dia gila sebab diri dia je nak jadi gila, dia pergi hantuk di pokok ke, ataupun dia gila tu jadi macam mana, itu bahasnya panjang. Tapi nak ceritanya, ya, ada sifat qada bagi semayang yang ditinggalkan. Makna dia, waktu semayang ni wajib bagi kita laksana. Apa jua keadaan. Orang yang duduk hospital tu, akal dia ada tak? Akal dia ada tak? Kenapa tak semayang? Kenapa tak semayang? Sakit. Tak ada habang. Mana ada orang duduk hospital, orang tak sakit. Kalau orang tak sakit pergi duduk hospital tu, dia tu memang sakit. Dia mental, dia rosak ke apa dia. Dia tak sakit tapi duduk hospital. Ada masalah tu. Ya dah. Saja ustaz nak tenangkan jiwa dan raga, dia kata. Ya, ada masalah lah orang ni. Ya. Pasal apa tak semayang? Sebab dia merasakan bila mana sakit tu, hilang habis kewajipan semayang. Mungkin. Ataupun dia merasa susah nak semayang masa tu. Sebab masa dia sihat, kurang semayang. Ya? Ataupun dia rasa, bila mana dia sakit tu, macam mana nak selesaikan masalah najis dia. Ni ustaz, nak uduk macam mana ustaz ni, waya-waya berserat. Ni waya pergi duduk tunjuk lah. Nah, jolok sana, jolok sini. Ni kencing ustaz, oh pakai pampers ustaz ni. Ni kunci kencing ni pakai apa, tiup tu dia panggil apa? Ha, pek lah, saya pun tak tahu. Ya, lebih kurang begitulah. Ya, macam mana ustaz? Masalahnya macam mana pula nak ambil wuduknya ustaz? Macam mana nak menghadap kiblatnya ustaz? Allah duk tanya saya masa tu teruk. Jadi kena buat persiapan dahulu sebelum kita memasuki tempat tersebut. Baik tuan-tuan. Ala kuliah nak cerita, boleh jamak kerana sakit. Ya, kerana sakit yang tidak berupaya untuk dia menguruskan diri untuk taharah diri dia. Ya, dia nak pergi suci tak boleh, dia nak pergi ambil wuduk tak boleh, ya, yang tu. Tapi kalau sakit lutut boleh, sakit gigi tak sembahyang. Tu tak kena tu. Ya, tak sangkut nak pergi ambil wuduk dengan sakit gigi. Kecuali apa? Sakit gigi yang ngak kepala sampai tak boleh nak tumpu, duk keras macam ni. Tu lain lah. Ya. Ada orang sakit gigi macam tu? Sakit gigi ni celik mata pun tak boleh, apa pun tak boleh. Celik mata, buka mata sakit balik. Celik, pejam mata, tak boleh buat apa dah. Ya, sakit sampai kepala ni nak pecah dan sebagainya. Ada ke? Ada? Kalau ada. Ya, kalau tak ada, sudah. Ya, ataupun kerana takut. Ya, nak pergi mayak insya, nak pergi ambil wuduk, mananya sungai? Sungai belah sana ustaz. Kami ambil ayak sungai, tapi ada buaya pula. Ya, takut lah. Ataupun takut nak pergi ambil ayak dekat sana, takut hantu raya. Ya, ataupun ada orang yang akan kidnap dan sebagainya. Ya, macam-macam. Ataupun binatang buah dan sebagainya. Tak ada kot. Ada lagi? Bila ayak duduk mana? Luar ke dalam? Di luar rumah kan, dalam rumah?
Takut ustaz nak pergi beli air ustaz. Jadi akhirnya macam mana? Tak sembahyang. Nak pergi beli air dalam rumah takut. Ya dah. Itu bohong lah tu. Memang kaki tak mau sembahyang pun. Ya. Baik. Harus kalau kerana tak takut. Dia jamak sembahyang dia. Ini kita cerita saja secara umum. Tapi nak ceritanya kita nak pergi ke Madinah. Baik. Ataupun kerana ada keperluan atau hajat, ya. Contohnya kita di Arafah. Kita Mekah dengan Arafah tidak sampai dua merhalah. Ya. Mekah dengan Arafah tak sampai dua merhalah, baru 22 km saja. Okey. Tidak harus bagi kita jamak. Tapi kenapa diharuskan kita jamak? Sebab dia masuk dalam keadaan masyakkah. Masyakkah ni kesusahan, kepayahan bagi kita nak melaksanakan solat itu. Dengan disebabkan suasana, keadaan dia, bilik air dia, tandas dia, piping air dia dan sebagainya. Dengan keadaan jumlah manusia yang begitu ramai dalam satu masa. Kita dalam satu matak dalam 3,000 jemaah. Tandasnya mungkin 50 atau 60 tandas saja. Makna 60 tandas nak mewakili satu jemaah yang ramai 3,000. Makna dia satu tandas menampung kurang lebih dalam 50 orang satu tandas. Maka menyebabkan akan sukar masalah tersebut. Terutama lagi dalam solat waktu yang semikan rupa. Ya. Baik. Itulah keadaannya. Akhirnya dibuat keputusan atas dasar darurat. Muzakarah haji kebangsaan. Akhirnya membuat keputusan. Kita duduk dalam masyakkah. Kesusahan, keupayaan dan sebagainya. Maka mengharuskan kita solat di Arafah itu secara jamak. Tapi tidak ada qasar. Jamak saja. Sebab apa tidak qasar? Sebab marhalah kita tidak cukup. Sebab itu bila marhalah cukup ni boleh jamak. Kadang-kadang tidak cukup marhalah juga boleh jamak. Yang tadi. Di Mina kita juga jamak tanpa qasar. Alasan dia apa? Masyakkah. Keadaan kita, tempat tinggal kita dan sebagainya. Itu semuanya. Boleh faham ya? Okey, selesai. Yang keduanya, solat jamak itu terbahagi kepada dua, iaitu jamak takdim dengan jamak takhir. Adapun jamak takdim itu menghimpunkan solat zuhur dan asar disembahyangkan dalam waktu zuhur. Betul lah, takdim makna diawalkan. Disembahyangkan, dihimpunkan solat maghrib dengan isya. Disembahyangkan dalam waktu maghrib. Boleh faham ya? Itu nama dia takdim. Yang kedua nama dia takhir. Baik, apa syarat jamak takdim? Kalau jamak takhir senang. Zuhur dibawa ke dalam asar, disemayangkan dalam waktu asar. Maghrib dibawa dalam waktu isya dan semayangkan dalam waktu isya. Itu makna dia takhir. Apa syarat jamak takdim? Okey, yang pertama kita himpunkan asar di dalam waktu zuhur. Okey, syarat yang pertama, dengar elok-elok. Memulakan dengan sembahyang yang empunya waktu menurut tertib, iaitu zuhur dahulu baru asar. Kalau maghrib dengan isya, maghrib dulu baru isya. Itu syarat dia. Mesti mula zuhur dulu baru asar. Jangan buat asar dulu, tak sah. Mesti zuhur dulu. Sekarang waktu zuhur, kita nak bawa asar ke dalam waktu zuhur. Bila bawa asar dalam waktu zuhur, maka mulakan dengan zuhur dulu baru asar. Maghrib dengan isya, mulakan maghrib dulu baru isya. Itu syarat yang pertama. Baik. Syarat yang kedua, berniat jamak takdim dalam solat yang pertama sebelum memberi salam. Afdalnya ketika takbiratul ihram. Okey, ini zuhur. Syarat yang kedua. Ini waktu zuhur. Nak ambil asar disemayangkan dalam waktu zuhur. Maka kita mulakan zuhur dulu.
Lalu masa kita mulakan zuhur itu, kita sebut sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat dihimpunkan bersamanya asar. Ya, himpunlah. Okey. Makna dia kita nak himpunkan zuhur dengan asar. Diniatkan masa mana? Takbiratul ihram. Itu paling baik, afdal. Allah, dalam tu kita niat himpun asar dalam waktu zuhur ataupun saja aku mayang zuhur 4 rakaat dihimpun bersamanya asar dalam takbiratul ihram. Itu balik afdal. Ya, baik. Andai kata kita terlupa. Allahu akbar saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kena taala Allahu akbar. Boleh tak niat selepas takbir? Boleh. Niat apa? Himpun dengan asar. Dalam hati ini niat himpun selagi mana belum masuk waktu sebelum mana memberi salam. Masa rokok dia akan boleh, masa iktidal dia pun boleh, masa sujud dia boleh, rokaat pertama pun boleh, rokaat kedua pun boleh, rokaat ketiga boleh, rokaat keempat pun boleh, selagi mana belum memberi salam. Maka terlintas dalam hati kita nak himpun dengan asar. Ha. Andai kata dah bagi salam dah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru teringat, maka tak boleh himpun dengan asar. Sebab apa? Syarat dia mesti berlaku niat di dalam kita melaksanakan solat zuhur bermula daripada takbir dan sebelum daripada salam. Tapi ingat masa takbir atau ihram itu, itulah yang paling afdal. Boleh ingat tak? Boleh faham tak? Jadi tak semisi masa takbir. Boleh selepas takbir. Selagi mana belum memberi salam. Kadang-kadang kita terlupa. Duduk tengah sembahyang zuhur, Allah. Ya. Kalau aku niat sama dengan asyak kan boleh. Ya. Maka niat masa tu. Selagi mana kita belum bagi salam. Walaupun tahiyatnya sudah habis. Fil alami innaka hamidul majid. Tak ada bagi salam lagi. Terlintas dalam hati dihimpun bersamanya asyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Boleh faham tak tu? Boleh. Ha, mudah kan? Ya, okey. Boleh? Boleh ingat? Boleh? Makan nasi lagi? Tak makan lagi? Amboi. Saya memang tak makan lagi sekarang. Tadi dah makan. Yang ketiganya, syarat yang ketiga bagi jamak takdim. Yang pertama ingat tadi, mulakan zuhur dulu baru asar. Yang kedua masalah ni niat. Niat itu mesti berlaku dalam sembahyang zuhur nak impun tadi. Yang ketiga mesti mualat. Mualat ni makna dia berturut-turut antara dua solat yang dijamakkan. Lepas sembahyang zuhur diiringi dengan sembahyang asar. Baik, antara dua solat tersebut berapa lama boleh dipisahkan? Soalan. Ya, lepas mayang zuhur tu kentut. Ya, lepas kentut tu batal tak? Batal apa? Batal wuduk semayang tak batal. Selepas-lepas mayang. Lepas mayang zuhur kentut. Batal tak? Batal wuduk. Bukan batal semayang. Baik, kita nak buat jamak ni. Macam mana asal? Maka terus kita pergi ambil wuduk. Habis ambil wuduk, berpatah balik. Maka boleh, masih lagi boleh didirikan asar. Tak ada masalah. Ya? Sehingga kan sembahyang ulama kata, antara dua sembahyang ini, menyamai dua rakaat sembahyang sunat biasa. Tempoh masa dia. Ya? Janganlah kita lepas sembahyang zuhur tu pergi duduk sembang. Sembang, wah, sembang. Ya, lepas tu baru mai patah balik nak mayang asar. Itu tak boleh. Sembang ni tak termasuk. Ya. Ha. Tengok keadaan apa antara zuhur tu kita buat apa? Apa yang berlaku? Makna dia darurah dari segi syarak itu dibenarkan. Lepas mayang zuhur sakit perut, dia berak. Lepas berak segera mai. Ya, jangan duduk tunggu baca surah abak pula dalam tu. Ya, segera agak dia berak-berak putih saja basuh lalu. Mai. Mayang asyak. Boleh tak? Jadi jangan
tempoh tersebut dia tak had kan. Mesti lepas doa assalamualaikum sallallahu alaihi wasallam, mangkit asak lalu dah. Boleh kita qomat sunat, kita qomat sebelum didirikan asar, ataupun lepas mayang zuhur itu berlaku pada diri kita. Ya, tiba-tiba nak mayang asar, najih ada burung merah, pi salin, tukar cepat-cepat, Allahu akbar, mayang asar. Jadi perkiraannya kata ulama adalah sebab darurah tadi ini, kiraannya kurang lebih dalam dua waktu rakaat waktu sembahyang, dua rakaat sembahyang sunat biasa. Boleh tak? Okey. Lepas zuhur asar terus. Ya, lepas zuhur sembahyang asar. Kalau ditangguhkan tanpa sebab yang munasabah pada syarak, asar batal, tak boleh buat dah. Okey? Baik. Yang keempatnya, berkekalan dalam musafir hingga takbiratul ihram, salat yang kedua. Ya, kita pergi satu tempat, yang tempat itu selagi mana dalam tempoh kita musafir belum sampai, belum habis masa dia. Makna dia, kita sempat mayang zuhur dan kita sempat sembahyang asar. Tapi sempat mayang zuhur, asar tidak sempat. Itu tadi. Makna dia, bila berlaku solat jamak tadi ni, kedua sembahyang tadi itu masih dalam waktu zuhur. Artinya kalau asar sekurang-kurangnya satu rakaat sembahyang. Ya. Begitu juga maghrib dengan isya, sekurangnya waktu isya maghrib itu masih ada dan sempat disemayangkan isya sekurangnya satu rakaat. Boleh faham tak tu? Boleh tak? Okey. Kalau kita semayang, kita nak semayang sekarang, nak buat jamak takhir. Ya, sampai satu tempat. Ya, tengok-tengok asyak lagi setengah jam. Tadi niat nak himpun, nak buat jamak takhir. Boleh tak kita tukar balik jamak takdim? Tadi niat nak himpunkan zuhur, dibawa ke dalam waktu asar. Nak disemayangkan dalam asar. Nama dia jamak takhir. Sekarang ni, bila sampai ke tempat tu, asar lambat lagi. Laju. Boleh tak? Laju buat kenaan. Ha, contohnya. Ya? Lambat lagi lah, 40 minit lagi lah nak masuk asar. Kalau kita nak tukar balik, nak buat jamak takdim, boleh tak? Boleh. Bagaimana nak buat? Bagaimana nak buat? Semayanglah zuhur dulu. Angkat takbir. Masa tu berniat. Kalau niat saja tak semayang, tak sah. Ya dah. Mayanglah zuhur tu. Dalam zuhur tu berniat nak himpunkan asar dibawa dalam waktu zuhur. Lepas tu mayanglah asar. Faham tak? Sama juga kita niat nak buat jamak takdim. Ya dah. Tak buat lagi. Nak masuk asar tak idealah buat jamak takhir lah. Ya, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Cuma ada bezanya. Niat bagi jamak takdim mesti dalam sembahyang. Niat bagi jamak takhir dalam waktu sembahyang. Faham ya? Okey. Baik. Yang kelima, berkeyakinan adanya waktu zalat zuhur yang pertama atau maghrib berkekalan sehingga didirikan solat yang kedua, yakni asar ataupun isya. Yakin waktu masih ada. Habis. Baik. Apa nak tanya tentang jamak takdim? Siapa nak tanya? Ya. Jamak takdim. Oh, jamak. Okey. Apa dia? Kencin tak toy. Okey. Bagi orang yang sulasul baul, dia mesti beruduk bagi satu fardu. Ya. Satu fardu, satu wuduk, itu yang asah dalam mazhab lah. Makna lepas mayang zuhur, dia berhenti balik, pergi ambil wuduk, selesai wuduk yang kedua untuk sembahyang asar. Kerana orang yang macam ni, dia hanya boleh satu wuduk, satu fardu saja. Dan boleh beberapa sunat. Macam tayamum juga, satu tayamum,
satu fardu dan boleh beberapa sunat, tapi bila waktu yang lain yang fardu mesti dia bertayamum semula. Okey, dan syarat bagi orang ini mesti masuk waktu jugalah. Ya, mesti masuk waktu baru dia wuduk ya. Dia cuci-cuci, dia petkan, lalu dia berwuduk, maka segera dia sembahyang. Dan selepas pada tu dia kena kali yang kedua. Wallahu a'lam. Itu yang asalah. Ya, itu dia panggil sulasul baul. Tapi kena beza kencing yang tidak tos ni dengan kerap kencing, beza. Kena beza lah. Kencing yang tak tos ni makna dia dia akan keluar cairan tanpa dia rasa. Ha, dia macam getah paik, paik ayam. Getah tu dah huih. Dia tutup habis pun dia duk keluar ni. Dia keluar tak banyak, sikit-sikit. Tapi yang selalu kita tak dapat bezakan ni kencing yang kerap kencing. Macam kita orang tua-tua, tiba manam duk makan ayam banyak, dia kerap nak pergi kencing. Hak tu lain. Itu bukan kencing tak toh, itu kerap kencing. Ya, kencing tak toh ni dia tak rasa. Lepas dia kencing tu, okey. Tapi selepas pada tu sikit, masa bergerak saja dia keluar sikit-sikit tanpa dia rasa. Yang tu dia panggil sulasul bau. Tapi kalau kerat nak pergi kencing, kencing tak apa tu, itu bukan kencing tak tos. Ya? Ya, kerat kencing kadang-kadang ada sebab dia punya prostat ke apa ke masalahnya. Dia duk rasa kencing nak keluar lagi, nak keluar lagi. Rupanya ada batu karang ke apa ke sebagainya. Ya, batu karang sumbat ke, ya. Dengan sumbat batu karang ke, batu cincin ke apa tahu, tak tahulah wallahu alam. Tapi kena bezalah. Kencing tak tos ni dia keluar tanpa dia rasa. Nah, ha, itu kencing tak tos. Ya. Okey, satu fardu satu wuduk. Ha, jadi selepas dia nak mayang asak pula tu dia cuci balik, dia wuduk balik, mayang asak pula. Tak boleh dengan satu wuduk tu zuhur lepas tu asak. Tak boleh. Tawang, masa tawang untuk satu tawang. Bukan, satu tawang masa dia nak pergi tawang orang yang kencing subau ni, orang kencing tak tos ni, dia dia ambil wuduk, segera dia pergi tawang, habiskan satu tawang tu makna dia 7 pusingan. Ha, satu tawah tu makna satu pekerjaan tawah. Satu pekerjaan tawah itu bermakna 7 pusingan. Bukan satu pusingan pi ambil wuduk, satu pusingan ambil mampus kawan tu. Ya. Baik, makna dia satu pekerjaan tawah itu satu wuduk. Maka selepas itu dia nak pergi sa'i. Sa'i tidak menjadi syarat. Hanya sunat suci hadas kecil hadas besar. Sunat. Jadi terletak kepada dia. Andai kata dia nak bersuci pun boleh, tak mau bersuci pun boleh. Boleh tak ambil wuduk ataupun tidak, itu terserah kepada dia. Dia kata biasanya taklah nak keluar lagi, nak masuk pula dan sebagainya, maka dia terus pergi bersa'i. Boleh faham tak? Okey, habis. Ya. Okey, selagi mana kita belum keluar daripada rumah, tak boleh jamak lagi. Keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah. Di sini, keluar ke masjid sana. Makna dia kita bermula munsafir. Kalau kita mengaji kitab, ada yang kata keluar daripada rumah, ada keluar daripada pagar, ada keluar daripada kampung, ada keluar daripada mukim, ada pandangan yang banyak. Makna dia kita nak kata keluar daripada rumah walaupun jarak tidak sampai 2 merhala, boleh dah. Ha? Tak kisah. Sebab orang yang musafir boleh dia sama ada dia nak takhirkan ataupun nak takdimkan. Tapi bila nak takdimkan dia, maka dia kena keluar dulu daripada rumah. Pergi ke kawasan yang berhampiran. Dia kena keluar dulu pada rumah baru boleh dia buat jamak. Boleh faham tak? Kalau dia tak keluar lagi, dia tak boleh buat jamak lagi. Jamak takdimlah. Dia nak niat jamak takhir boleh, tak ada masalah. Sebab takhir ni himpunkan zuhur disemayangkan dalam waktu asar. Itu tak apa. Ya, tapi kalau nak buat takdim di rumah dia tak boleh. Kena keluar daripada rumah dulu. Faham ni?
Keluar daripada rumah, keluar daripada kawasan rumah, pergi masjid, pergi surau ke RNR ke. Walaupun jarak rumah kita dengan RNR tu tak sampai 2 mahlah lagi, tak apa. Syarat dia tempat yang kita nak tuju tu memang melebihi 2 mahlah. Boleh tak? Azan Zuhur dah masuk dah Ustaz, wajib lah mayang Zuhur? Wajib. Tapi bagi orang musafir ni diberi peluang. Sama ada nak mayang Zuhur secara berwaktu ataupun dia nak himpunkan. Nak himpunkan dengan takdim boleh, nak himpunkan dengan takhir pun boleh. Sebab dia musafir. Baik. Adapun syarat bagi jamak takhir, dibawa Zuhur disemayangkan dalam waktu asar. Ya, maghrib dibawakan ke dalam waktu isya dan disemayangkan dalam waktu isya. Itu nama dia jamak takhir. Apa syarat dia? Ya, syarat jamak takhir ini pertama, berniat jamak dalam waktu yang pertama iaitu Zuhur atau maghrib. Sekarang waktu Zuhur. Nak bawa Zuhur ni disemayangkan dalam waktu Waktu Zuhur masih ada. Ya. Sampai pukul 4:45 sat lagi. Ya, baru masuk waktu asar. Makna dia ni dalam keadaan kita duk biasa ni, dalam apa jua keadaan sekalipun kita boleh niat dah. Niat dalam hati apa? Nak himpun ke dalam waktu asar. Ya. Sama ada wuduk ke, tak ada wuduk ke, duk dalam rumah ke, duk baring ke. Hatta kata ulama, dia duk semayang sunat. Dia tak mayang zuhur lagi, dia mayang suhu. Mayang sunat atau semayang qada juga boleh dia berniat masa tu. Ya, berniat nak himpunkan zuhur ni nak dibawa ke dalam waktu asar. Boleh, tak ada masalah. Niat dia mudah tak? Apa dia? Niat dia macam mana? Niat dalam hati himpun lah. Bukan sahaja aku himpun zuhur dalam waktu asar. Tak payahlah macam tu no. Ya, niat dalam hati nak himpun dalam waktu asar. Zuhur nak dibawa dalam waktu asar. Cukup. Begitu juga maghrib dengan isya, nak dibawa dalam waktu isya. Masa time waktu maghrib yang sebelum masuk waktu isya, maka dia berniat dalam hati untuk nak dihimpunkan maghrib, nak dibawa ke dalam waktu isya. Mudah sangat. Dalam apa jua keadaan, syarat dia berakal. Nah, okey. Yang kedua, berkekalan dalam musafir hingga salam solat yang kedua. Kekal dalam musafir hingga salam solat yang kedua. Makna dia, bila kita selesai mayang zuhur, kita mayang asar pula. Dalam mayang asar tu, biar selesai asar, kita masih dalam perjalanan, masih dalam perjalanan. Tapi kalaulah asar itu belum selesai, dah sampai ke tempat permukiman kita, maka dia jadi apa? Jadi tamam bagi asyak tadi. Ya, baik. Boleh faham tak? Bagi tamam. Dia tak boleh kosan. Ya? Syarat dia nak himpunkan tadi tu, nak himpunkan tadi. Oh, minta maaf. Bukan nak kosan. Dia nak himpunkan tadi, solat zuhur dan asar, mesti ada waktunya lagi. Ha, itu senang. Kita faham di situ. Masih dalam keadaan waktunya. Waktunya apa? Waktu musafir. Boleh nak? Waktu musafir. Baik. Jamak takhir. Tertib macam mana? Jamak takdim tadi tertib hukum dia wajib, betul tak? Mesti zuhur dulu baru asar, betul tak? Tapi jamak takhir tertib tu sunat. Tertib tu sunat dalam mazhab kita Syafi'i. Buatlah zuhur dulu, selepas itu asar. Buat maghrib dulu baru insya. Tapi kalau jumhur ulama, asar dulu baru zuhur, insya dahulu baru maghrib. Faham ya? Jangan kita duk berlawanan. Mesti insya maghrib asar dulu baru zuhur. Sebab asar itu waktunya, zuhurnya waktu tumpangnya. Itu pandangan ulama. Ya, Imam Syafi'i kata betul lah. Imam Syafi'i kata memang betul. Tapi tertib tu sunnah. Ikut pandangan Imam Syafi'i, buatlah zuhur dulu, lepas tu asar. Itu sunnah. Boleh faham ya? Yang kedua, mualat. Apa maksud mualat?
berturut-turut. Dalam jamak takdim selepas zuhur mesti asar. Tapi jamak takhir hukum dia sunat. Ya, andai kata lepas mayang zuhur kita rehat makan dulu. Ya, habis makan apa semua baru mayang asar boleh. Atau kita nak mulakan asar dahulu boleh juga. Kita mayang asar, lepas mayang asar sepatutnya terus zuhur. Ya. Tetapi jamak takhir tidak menjadi syarat. Dia hanya sunnah. Ya, buat asyak lepas tu nak mayang zuhur tu relax dulu dah. Ya, makan buah durian dulu ke, santai dulu. Lepas tu baru semayang zuhur pun boleh. Cuma tak dapat sunnah. Ini beza dia. Antara takdim dengan takhir. Boleh faham tak? Yang ketiga, yang tadi nama dia jamak. Jamak ada dua, jamak takdim dengan jamak takhir. Yang kedua, nama dia qasar. Qasar. Yang tadi nama dia jamak saja, jamak takdim atau jamak takhir. Yang kedua nama dia qasar. Qasar ni makna dia apa? Memendek. Kan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya zuhur. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat qasar. Saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat. Saja aku sembahyang zuhur qasar. Boleh juga. Ya. Hanya bagi sembahyang yang ada 4 rakaat saja. Zuhur, asar, isya, maghrib jangan diqasar. Ya, maghrib kalau dibahagi dua, salamnya di mana? Di rokoknya. Ya, subuhnya tidak boleh diqasar. Dua rakaat tinggal satu. Apa pasal? Yang lain yang genap boleh diqasar. Ah, subuh dua rakaat jadi satu lah ustaz. Tak boleh. Ini syarak bukan saya. Syarak kata hanya boleh 4 rakaat sahaja. Ada solat yang 4 rakaat saja. Zuhur, asar, isya. Yang lain tak boleh? Tak boleh. Ha, jadi jangan pakai akal tuan-tuan. Ya, jangan. Ya lah. Sebab akhir zaman ni ikut saya lah ustaz. Ya, ikut saya jahannam. Ya, jangan ada-adakan benda yang tiada pada hukum, ya. Okey. Buat dua. Zuhur dua, asar dua, isya dua. Boleh ha? Kalau dia nak qasar. Baik. Syarat-syarat bagi qasar. Baik. Bila sebut qasar mesti musafir. Kalau sebut jamak musafir atau tidak musafir. Boleh faham tak? Kalau sebut jamak saja musafir dia boleh buat, jamak saja tak musafir pun dia juga boleh buat. Iaitu seumpama orang sakit tadi. Adapun qasar tidak boleh kecuali musafir. Jadi kalau kita musafir ke Kedah boleh buat jamak saja pun boleh. Atau kita boleh buat qasar saja pun boleh. Ataupun kita buat jamak dan qasar pun boleh. Ataupun sembahyang berwaktu pun boleh. Ada 4 cara. Kalau saya balik Kedah, boleh buat jamak qasar. Boleh buat jamak. Boleh buat qasar. Boleh buat sembahyang berwaktu macam biasa. Tapi tidak ada yang kelima. Iaitu sembahyang apa? Jamak tak iya. Jamak tahiyah tak ada. Ha. Okey ha? Baik, apa syarat solat zuhur ni, solat mayang qasar ini? Pertama, mesti perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Betul. Ya, tidak ada maksiat ya. Okey. Satu, yang kedua, jaraknya melebihi 2 merhala. Yang ketiga, berniat qasar ketika takbiratul ihram wajib. Ha, tu beza dia. Bila kita niat nak qasar zuhur 4 rakaat jadi 2. Saja aku semayang padu zuhur 4 rakaat qasar. Mesti sebut qasar. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat qasar. Ataupun saja aku semayang zuhur qasar. Saja aku semayang zuhur 2 rakaat. Mesti sebut masa takbiratul ihram bermula daripada kalimah alif dan sebelum kalimah ra pada kalimah abad. Adapun selepas Allahu Akbar, bardah
baru teringat nak qasar, tak boleh lah. Automatik dia jadi empat. Tu beza dia. Bukan jamak takdim tadi. Jamak takdim dalam takbir boleh, selepas takbir boleh, selagi belum sah. Tapi kalimah qasar tak boleh. Kalau semayang zuhur nak dipendekkan jadi dua, mesti masa takbir. Tak boleh selepas takbir. Walaupun belum salam. Satu lagi apa? Yang wajib disebut masa takbir. Salat Jumaat. Makmum ataupun imam. Kerana salat Jumaat ini tidak boleh dilakukan seorang diri. Maka kalimah makmum atau imam mesti berlaku pada takbiratul ihram. Adapun solat yang lain daripada Jumaat, boleh kita niat masa takbir, boleh kita niat selepas takbir. Seumpama mayang zuhur tadi, Allahu Akbar, lupa sebut makmum, boleh niat selepas takbir, selagi mana belum sah salam. Tapi Jumaat tidak boleh. Mesti masa takbir. Kerana semayang Jumaat tidak boleh berlaku seorang diri. Kalau semayang zuhur, kalau kita tak niat makmum, semayang kita seorang-seorang. Hang jadi imam lah, hang seorang-seorang. Aku semayang seorang-seorang. Tapi bila sebut makmum, automatik nama dia jamaah. Tapi Jumaat tak boleh. Mesti masa takbir. Begitu juga kalimah qasar. Mesti dalam takbir. Adapun dah baru teringat nak buat dua, tak boleh. Semayang tetap sah, automatik jadi empat. Dia tak boleh jadi dua. Boleh faham dah? Mesti dalam takbiratul ihram. Kalau kamu nak tahu tajuk ni, tengok dalam bab, dalam kitab dia sebut syurutul iqtida, syarat sah makmum ikut imam. Ada 7 syarat. Syurutul iqtida dalam kitab ada. Syarat makmum jadi makmum ikut imam, ya. Syurutul iqtida ni ada 7 syarat. Ya, antaranya makmum mesti duduk di belakang imam bersamaan dengan imam makruh. Boleh? Ya? Makmum mesti duduk belakang imam. Tu syarat dia. Imam dia laki. Selepas imam mana sah pertama laki. Kedua kanak-kanak ataupun kunsa kanak-kanak, lepas tu kunsa baru perempuan. Dia punya aturan sunat bagi sah. Betul tak? Laki, kanak-kanak, kunsa, perempuan. Betul tak? Tiba-tiba perempuan telah mengambil alih sah lelaki. Ha, imam lelaki, sah pertama perempuan, sah kedua laki-laki. Sah tak mayang tu? Sah tak? Ha? Mayang sah? Betul? Ni imam lelaki, lepas tu perempuan, lepas tu baru lelaki. Patutnya lelaki dulu baru perempuan. Nak, ni perempuan dah telah ambil. Dia ambil alih habis. Ha? Dah tak ada tirai. Masalah tirai, masalah lain. Sah tak mayang dah? Ha? Sah dah? Sebab apa sah? Ha? Apa dia? Ai jemaah. Imam lelaki, patu perempuan, dia niat makmuman, patu sah lelaki. Lelaki kena tendang pas belakang. Saya nak tanya, solat ni kalau perempuan niat makmum, lelaki di belakang pun niat makmum, semayang ni sah dah? Sah tak? Saja tak ada kerja. Sah tak? Sah tak? Sebab apa sah? Diasingkan. Sekarang tukar. Ni laki imam. Lepas tu belakangnya laki, sebelahnya perempuan. Sebelah laki tu perempuan. Bini siapa? Bini kawan saya. Soalan saya, dua-dua ni sah tak jadi makmum ni? Sebab apa sah?
Tajuk dia tadi ya saya sebut. Syarat sah sembahyang berjemaah, makmum mesti duduk belakang imam. Tu aja. Kelu dia duduk di situ. Cara penyusunan saf itu sunat. Cara penyusunan saf itu sunat. Pernah pergi Mekah tak bang? Pernah bak abang belakang sembahyang belakang orang membuat? Pasal apa? Tak pernah nu dalam depan nu saf kita ada perempuan lagi nu. Mekah saf lelaki perempuan dia dia bukan tu bercelaru habis. Tak macam Madinah. Saf cuma di segi fadilat. Sepatutnya lelaki baru perempuan. Bukan tak sah, sah. Apa syarat dia? Makmum duduk belakang tu aja. Duduk sama dengan imam makruh. Ya, ini lelaki itu perempuan. Hukum dia makruh. Jadi haram pula kadang-kadang di segi perbuatan. Bukan semayang. Sebab apa? Bila dia sujud dia tengok perempuan tu. Perempuan tu jeling mata dengan kawan ni. Okey, boleh faham? Tu pun saya, tu kadang-kadang bab-bab solat ni banyak keliru orang. Mayang dengan budak, budak ada. Ni sah lelaki, lepas tu ada budak kecil mayang. Lepas tu ada orang lain, semayang kita jadi tak sah. Putih sah dan tak sah pula dah. Putih sah satu, tak sah satu. Ni benda-benda yang kita perlu faham betul-betul. No? Itu sebab tajuk asal dia makmum misi belakang i. Itu aja cara-cara tu sunat. Baik, kita sembahyang sunat dua rakaat. Sembahyang sunat sunat ihram. Betul ya? Contoh. Rakaat pertama selepas Fatihah baca kuliah surah Kafirun atau surah-surah apalah. Rakaat kedua selepas Fatihah baca surah Ikhlas atau surah-surah yang lain. Tiba-tiba tukar. Lepas takbir atul ihram rakaat pertama baca Kafirun dulu baru Fatihah. Rakaat kedua baca Ikhlas dulu baru Fatihah. Soalan saya, sah tak sembahyang tu? Sah tak? Sah tak? Yang sana sah tak? Dah. Pasal apa dah? Al-fiqh lughatan faham. Fiqh di segi bahasa ni faham. Syarat sah sembahyang kena beza rukun dengan sunat. Tak baca rukun baru sembahyang tu tak sah. Fatihah baca tak? Jadi tak sah apa dah. Sah lah. Yang tak dapat sunat dia tertib ayat. Sepatutnya Fatihah dulu baru surah. Quran dibukakan dengan surah Fatihah dulu. Di akhir dengan suratun Nas. Tertib ayat saja. Sembahyang sah dah? Sah. Sebab apa sah? Fatihah baca. Bila kita sembahyang baca Fatihah, surah tak baca sah dah? Sah. Kita sembahyang, kita tak baca Fatihah, baca surah saja. Sah dalam mazhab Hanafi. Fiqh lughatan faham. Boleh faham ya kalimah ni? Tu sebab ada isu minggu lepas. Ni saya kata kadang-kadang ustaz pun kadang-kadang kalau tak pandu pada kitab, pada nafsu pun ada masalah. Berkaitan baca Fatihah. Baca Fatihah ni rukun kauli ya. Rukun kauli ada lima dalam sembahyang. Takbir, Fatihah, tahiyat awal, tahiyat, selawat atas Nabi dan tahiyat akhir, lepas tu salam. Betul ya? Bila sebut kauli adalah sekurang-kurangnya telinga dia. Dia nak abang gini. Tuan-tuan, ni nak bagi tahu. Baca Fatihah dengan kuat itu hukum dia makruh. Baca perlahan tu sunat. Makna dia bila baca Fatihah tu nak baca kuat boleh, nak baca perlahan pun boleh. Tak ada masalah. Ya? Syarat dia kata mesti pelan. Mesti pelan. Kalau tak pelan, hukum dia batal sembahyang. Kena faham balik. Orang akan keliru. Satu, Fatihah mesti sekadar telinga yang dengar.
Sunat kita baca Fatihah kuat bila? Satu, kita jadi imam. Bila kita sembahyang seorang di diri. Kedua, kita lelaki. Tapi kalau bab Fatihah tu sama ada hang jadi imam ke, hang jadi makmum ke, sembahyang siang ke, sembahyang malam ke, telinga mesti dengar. Kalau tak dengar, Fatihah tak sah. Orang keliru antara sunat dengan rukun. Kena faham balik. Dia mengatakan benda tu sunat saja. Baca kuat pun tak apa, tak baca kuat pun tak apa. Ha, jadi akhirnya orang keliru tentang masalah rukun. Rukun ya, rukun Fatihah tu mesti baca dengan sekurang-kurang telinga dia dengar. Siapa yang baca dia kata kuat, semayang dia batal. Ha, yang tu pelik tu. Siapa baca Fatihah kuat, semayang dia batal. Tak batal tuan-tuan. Benda sunat dia tak akan jadi batal, dia jadi makruh. Tapi kalau wajib, yang tu yes, dia boleh batalkan semayang. Boleh faham ya? Sama juga orang semayang tak kursi, berbagai-bagai bersih orang buat lo ni. Saya pun pening, saya pun tak tahu. Ya, sakit tu gigi, mayang atas kursi. Ya, tapi mayang atas kursi satu, dia kata sakit lutut. Tapi lepas bangun daripada habis mayang, dia jumpa kawan dekat pintu, boleh sembang setengah jam. Kek apa? Kek bola. Loh, tadi mayang atas kursi, bila sembang setengah jam, mayang 5 minit ya. Banyak masalah kita ni. Rokaat pertama berdiri, rokaat kedua duduk sampai habis. Lepas tu bangun daripada kursi, boleh berjalan pula, boleh pegang pula dinding, boleh sembang pula. Eh? Banyak masalah bab sembahyang kita ni. Faham tak? Okey, bab haji, bab haji juga. Tapi kalau sembahyang tak selesai, haji jangan tanya. Boleh faham ya? Itu dalam kategori rukun fi'li. Rukun fi'li ada apa? Rukun fi'li ada apa? Hai, itu rukun kauli makcik oi. Itu rukun kauli 5. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir, selawat dan tahiyat akhir, salam. Rukun fi'li? Bukan tak wanita. Takut silap. 6. Qiyam, rokok, i'tidal, sujud yang pertama dan kedua tu 1. Duduk antara 2 sujud, duduk untuk membaca tahiyat akhir. Boleh ya? Baru 5 dengan 6, 11. Satu lagi apa dia? Rukun qalbi, niat, 12. Satu lagi apa dia? Tertib, 13. Ya? Kena ingat tu. Ya? Yang ni lah yang menyebabkan ibadat kita sama ada diterima Allah Ta'ala. Sebab ataupun tidak, sebab semayang ni lisan. First. Ya? Okey, boleh faham ya? Baik, kembali balik. Berniat qasar ketiga takbiratul ihram. Ingat, orang yang nak buat qasar mesti niat dalam masa takbir. Daripada kalimah A dan sebelum ra. Allah. Ada 15 syarat. Dalam matan Abi Suja' dia ada 15 syarat mengesahkan kalimah Allah dengan akbar tadi. Kalau tak cukup syarat, awal-awal sembahyang kita ditolak. No? Sebut pergi je lah. Allahu akbar. Allah. Sebab nak bagi pelan semua. Oh ya. Allah. Ya, rukun qauli kena jelas makraknya, telinga dia dengar. Ya. Kalau kuatnya hukum dia apa? Kuat dia makruh lah. Sah dak niat dia? Sah, tak ada masalah. Perempuan duduk belakang, Allahu Akbar. Tu imam berhenti punya. Baik. Yang keempatnya, tidak menjadi makmum kepada orang yang solat tamam. Kita masuk, orang mayang zuhur. Kita nak ikutkan imam ni. Imam ni semayang zuhur 4 rakaat. Kita nak qasar, tak boleh. Tapi kalau nak ikut juga boleh dah. Jadi 4. Automatik 4. Kalau niat 2 pun jadi 4. Kena 4. Automatik 4. Bila kita tahu dia ni semayang tamam, kita semayang qasar tak sah. Mesti 4. Automatik jadi 4. Contoh begini. Saya datang duk rasa singgah di RN
R. Betul no? R in rehat dan rawat ya. Ha, okay. Masuk situ tengok orang tu sembahyang. Mesti dia ni musafir geng ni. Allahu Akbar. Contohnya sembahyang Zuhur. Masuk-masuk ada kawan ni duduk sembahyang. Kita ingat RNR ni mesti orang ni kosar punya. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat kosar kerana Allah Ta'ala. Makmuman kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba kawan ni sembahyang 4. Orang musafir dia boleh pilih. Nak buat 2 boleh, nak buat 4 boleh. Tiba-tiba dia sembahyang 4. Kita ni jadi apa? Kita Allah. Rokat kedua dia tahiyat. Kita pun tahiyat. Ya tak? Ya? Oh, satgi salam lah ni. Satgi salam lah ni. Tiba-tiba Allahu Akbar. Alamak. Baik. Apa berlaku kat kita? Kalau berlaku itu kat kita, macam mana? Nak teruskan semayang ke atau nak mufarakah? Ha? Ha. Tidak boleh mufarakah na. Siapa mufarakah batal semayang dah. Tak boleh mufarakah. Automatik semayang tu jadi apa? 4. Makmum tak boleh sudah dulu daripada imam. Jangan silap. Nah, terus jadi 4. Lepas bagi salam, pergi marah kat dia. Awak hantar abang. Nak abang buat aku semayang. Lain kali tulis di belakang. Ya. Boleh ha? Baik, antara syurutul iqtida, syarat sah makmum ikut imam. Orang yang kita nak jadikan imam tu, dia panggil istilah apa ya dalam fiqh? Muafakah antara solat makmum dengan solat imam. Mayang sunat dengan semayang fardu, rukun dia sama. Boleh makmum ikut imam, asalkan semayang imam dengan makmum tu sama. Kecuali dua semayang saja. Yang makmum tak boleh jadikan orang itu imam dia. Apa dia? Satu, nama dia semayang gerhana. Ya, sebab gerhana satu rokan ada dua kali rokok. Makna dia rukun sama tapi cara semayang tak sah, tak sama. Macam mana nak tahu orang yang kita ikut tu semayang gerhana atau tidak? Ha? Tengoklah gerhana ada tak ada. La ilaha illallah. Yang kedua, semayang mayat. Rukun semayang mayat ada berapa? Tak apa, orang perempuan dia jangan semayang mayat. Lelaki, rukun semayang mayat ada berapa? Eh, tak pernah semayang mayat kan? Rukun semayang mayat ada 7. 3 mesti. Mana-mana solat mesti ada. Qauli, fi'li, qauli. Fi'li, qauli, fi'li, qalbi. 3 lah. Niat, takbir, qiyam. Okey. Lagi, baca Fatihah. Mana solat pun mesti ada Fatihah. Lagi, mayat-mayat. Selawat atas Nabi. Lagi, baca doa atas mayat. Lagi, salam. Doa yang keempat tu jatuh sunat. Baik, macam mana kita nak tahu orang yang nak kita jadikan imam tu semayang mayat atau tidak? Macam mana nak tahu? Mayat ada depan lah. Kalau tak ada ciri tersebut, Allahu Akbar. Habis. Cuma beza kosar ni, ya, dia tak boleh ikut yang tamam. Boleh ikut automatik jadi tamam. Itu aja. Bukan kata kalau dia ikut juga jadi batal. Dia jadi batal tu kalau dia kegas dengan kalimah kosar dia. Tapi kalau dia tak tegah dengan kalimah kosar dia, silakan. Kita singgah mana-mana tempat. Eh, dia ni kosar tak kosar? Dia ni kosar tak kosar? Jangan fikir yang tu. Fikirkan dia mayang-mayang tak? Oh, tak ada mayang. Dia mayang gerhana tak? Gerhana menatang apa? Tak ada gerhana hari ni. Allahu Akbar. Niat kosar. Sebab kita berkeyakinan mungkin dia akan kosar dengan pemakaian dia dan sebagainya. Tiba-tiba tamam. Kita jadi tamam. Tak ada masalah apa-apa. Kalau dia kebetulan dia kosar, kita jadi kosar. Kalau kebetulan dia tamam, kita pun tak. Itu aja. Syarat dia jangan dia mayang-mayang. Kita mana tahu?
Kita merasa berkeyakinan dia itu kosa berkeyakinan. Kita mana tahu? Kita tengok-tengok dia rupanya kita masuk tu dia tambung ada dua rakaat lagi. Tu tak apa, kita tak tahu. Tak payah tak apa, kita tak tahu. Tapi kita tahu dia ni memang dah semayang dua rakaat dah. Baki lagi dua. Automatik dia tak boleh kosa. Itu tamam. Sebab berkeyakinan. Boleh? Boleh tahu ke orang semayang bah? Tak payah susah. Kita yakin dia itu musafir tak musafir. Dia kosa dah. Kosa. Keyakinan kita banyak kepada kosa. Kosa lah. Tiba-tiba dia tambah rokaat. Maka automatik kita jadi tak tamam. Tapi kalau dia masbuk kita pun tak tahu. Tengoklah. Kalau dia kata dia tu kebetulan dia masbuk. Maka kita beranggapan dia tu masbuk maknanya dia solat dia tamam. Maka kita kena niat tak tamam. Selepas salam dia, kita pun sambung rokaan. Habis semayang kita pergi tanya dia, pakcik tadi kosar ke tamam? Saya kosar. Ha? Tak apa, tak ada masalah apa. Orang tamam boleh ikut yang kosar. Yang kosar tidak boleh ikut yang tak. Ha, itu beza dia. Kita banyak di R&R. Seorang semayang sana, seorang sana, seorang sana, seorang sana. Kenapa tak mau jemaah? Apa yang tak yakin? Kalau begitu, tolak kalimah kosar tu. Jadikan tak? Rugi kita tuan-tuan. Orang yang fardu boleh ikut yang fardu. Yang fardu boleh ikut yang sunat. Yang sunat boleh ikut yang fardu. Yang sunat boleh ikut yang sunat. Yang fardu boleh ikut yang qada. Yang qada boleh ikut yang fardu. Ha. Tapi kalau main surau ni, agak-agak ada yang kosar. Ada yang kosar. Kenapa semayangnya satu sana, satunya sana, satu sana? Bila kita datang, solatnya habis. Tiba-tiba ada satu hamba Allah duduk semayang. Kita nak pergi semayang, dia tu semayang sunat. Boleh tak kita ikut semayang zuhur, ikut yang semayang sunat? Boleh tak? Tak ada masalah. Kenapa tak mau buat? Ha? Oh, pula dah. Nak satu ya, tak mau 27. Mujok 27 tak nampak. Kalau nampak, tahu tak apa. No? Saya semayang. Mai mayang asyak. Lepas azan, mayanglah sunat qabliyah. Duk tunggu-tunggu orang tak mai. Mayang sunat lagi, dua rakaat. Mai sahabat kita, tengok-tengok siapa pun tak ada. Waktu pun dah jauh tengok saya duk semayang. Dia pun duk belakang Allahuakbar. Dia mayang zuhur. Saya mayang sunat. Habis dua rakaat, saya bagi salam. Dia sambung dua rakaat. Betul tak? Saya tahulah dia mayang zuhur. Pi belakang dia, Allahu Akbar. Agak-agak dia rasa apa? Hai? Tadi dia, aku ikut dia, sekarang dia ikut aku ni. Kalau orang yang faham, tak ada masalah apa. Habis dia semayang empat rakaat. Ya, empat rakaat. Ya, saya pun diri buat lagi dua. Dua rakaat. Kamu pula pi belakang saya pula. Allah. Mayang apa? Qadha zaman jahiliah dulu ni. Ya, tak ada masalah. Makna dia faham memaham. Balik ke rumah lepas solat Isya di surau. Ba'diah tak buat lagi. Balik ke rumah tanya orang rumah, "Ha mayang Isya lagi? Tak lagi." "Ha, boleh. Aku sunat tak lagi." Sunat ba'diah tak lagi. Allahu Akbar. Bini pun Allahu Akbar. Habis dua rakaat, bini pun sambung lagi dua. Dia pi belakang bini pula, Allahu Akbar. Boleh tak? Ah, tak boleh lah. Baik, tak apa. Baik, tidak menjadi makmum kepada orang yang solat tak tamam. Kalau dia nak semayang kepada orang yang tamam, automatik dia tak tamam. Baik, mayang zuhur 4 rakaat berjemaah.
Lepas tu bangun nak buat asar pula, dia boleh buat empat, dia boleh buat dua. Tu kehendak dia. Tak ada masalah apa nak? Okey. Makna dia, kalau jamak takdim, dia buat zuhur empat, asar dua. Ataupun dia buat zuhur dua, asar buat empat. Boleh juga. Begitu juga dengan jamak takhir. Ya, dia buat zuhur dua, asar dia buat empat. Zuhur dia buat empat, asar dia buat dua. Zuhur dia buat dua, asar dia buat dua. Zuhur dia buat empat, asar dia buat empat. Boleh, tak ada masalah. Masalah. Sebab syarat sudah cukup. Baik, yang kelima solat yang diqasar adalah solat yang empat rakaat. Nah? Ha. Sedikit catatan. Jamak takhir boleh didirikan solat asar dahulu baru solat zuhur. Tapi Syafi'i, ulama Syafi'i mengatakan zuhur dulu baru asar. Itu tertib. Okey, solat isya dahulu baru solat maghrib. Ya. Yang kedua, afdal dilakukan solat zuhur dahulu baru asar. Ini mazhab Syafi'i. Maghrib dulu baru isya. Yang keduanya, solat jamak dilaksanakan dengan satu azan dan dua iqamat. Azan yang pertama, mayang, lepas tu qomat, mayang zuhur. Lepas tu qomat pula untuk semayang asar. Janganlah lepas mayang zuhur, azan pula. Tak boleh lah. Sehari orang kata apa? Jadi kok mana dia tu? Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, apa nak tanya? Baik. Jadi proses ni nak berlaku solat ni di mana? Perjalanan di Arafah, Muzdalifah, Mina, di dalam kapal terbang. Baik. Bila duduk sembahyang atas kapal terbang, boleh jamak dan qasar. Syarat dia mesti ada wuduk. Nak sembahyang mesti ada wuduk atau tayamum. Bila mana wuduk tak boleh nak buat, tayamum juga tak boleh buat, kena sembahyang juga ke? Wajib sembahyang. Nama dia hormat waktu. Ha, itu ingat kalimah hormat waktu ni, bila taharah tidak wujud baru nama dia hormat waktu. Artinya syarat kepada sah sembahyang tu tak wujud, iaitu suci hadas kecil. Iaitu apa dia? Wuduk ataupun ganti pada wuduk tayamum. Nama dia sembahyang hormat waktu. Katalah zuhur. Kalau nak sembahyang zuhur dan kita tidak boleh berwuduk dan tidak boleh bertayamum, macam mana nak sembahyang zuhur? Macam biasa saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai mak, kerana Allah Ta'ala. Jangan disebut saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana menghormati waktu. Istilah tu nama dia hormat waktu. Jangan silap ya. Jadi sembahyang kita di atas katrabang ni, khilaf ulama berkaitan satu lagi. Wuduk dah ada. Ya. Iaitu masalah kepada kiblat dan pijak bumi. Ya, sebab itu rata-rata mazhab Syafi'i kata sembahyang kita jadi qada balik. Makna dia bila sampai destinasi qada balik. Ada pandangan yang kedua, dia kata tunai sebab darurah di segi keadaan tadi. Ya, jadi keputusan daripada jemaah Jabatan Haji, dia kata mesti qada balik. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau kamu nak ambil pandangan yang kedua silakan. Tapi itu keputusan daripada muzakarah haji kebangsaan, ya, maka semayang tu perlu diqadahkan semula walaupun kita ada wuduk sekalipun. Ya, baik. Jadi kalau gitu ustaz, kalau qadah balik baik tak usah semayang, nanti kita qadah semua sekali. Hukum meninggalkan semayang, hukum dia dosa besar, wajib segera qadah. Bila kita semayang hormat waktu, kita tidak berdosa besar. Cuma hukum dia wajib qada. Bila sebut wajib qada ni, bila masa. Yang tadi wajib segera qada. Wajib segera qada. Yang ni wajib qada saja. Okey. Baik, sekian, terima kasih. Soalan. Okey, apa nak tanya? Jamak
payah. Sebab syarat dah cukup. Kita dalam tempoh musafir. Masa itu diharuskan kita jamak. Tiba-tiba kita jamak takdim. Sampai di rumah, zuhur masih ada. Asar tak masuk lagi. Kekal hukum dia. Sebab apa? Bila sebut kekal tu, dalam tempoh tu kita syarat dia cukup. Maka kekal lah. Asar tak payah buat. Wallahualam. Baik. Dan kapal terbang kita akan turun di Jeddah dan ada terus ke Madinah. Daripada Jeddah kita akan naik kenderaan bas menuju ke Madinah. Masa tu kita pakai ihram dah? Dah nah. Sebab kita akan masuk ke Madinah. Kecuali jemaah yang masuk Mekah mesti dah ada ihram dah. Okey? Maka miqat Madinah adalah selepas berapa hari, 8 atau 10 hari di Madinah, kita nak keluar pada bumi Madinah, baru mula step kita nak buat ihram. Sekarang kita turun di Jeddah pergi ke Madinah ataupun turun di Madinah. Dia ada airport di Madinah. Maka bila sampai ke Madinah, Al-Munawwarah, Madinah makna dia bandar atau pekan, Munawwarah mestinya bercahaya-cahaya. Dulu nama dia Yathrib. Ya. Proses ini berlaku dalam istiwa Isra' dan Mi'raj. Ya. Baik, ala kuliah. Saya tak mau panjang cerita tu. Dan apabila kita sampai ke Madinah Al-Munawwarah, kita akan check-in hotel dahulu. Jangan sampai Madinah, kita tinggal check-in hotel terus ke masjid. Itu salah besar. Nah, sangat-sangat salah. Walaupun kita pernah datang beberapa kali sekali ke bumi Madinah, ikutlah peraturan. Check-in hotel dulu. Masuk dalam hotel, pastikan pakaian, beg pakaian kita ada di dalam bilik hotel kita masing-masing. Dia akan letak beg ini di depan pintu hotel. Dan kita akan tarik beg kita saja. Jangan tarik beg orang lain. Sebab kita duduk dalam satu bilik itu berlainan tu negeri. Ya? Takut kita tersalah ambil. Kadang-kadang dia nak letak beg tu pintu sebelah. Terletak pintu sebelah ini. Ya tak? Sebenarnya hak kawan sebelah. Jadi ambil beg kita saja masuk dalam hotel. Ya, yang mana bukan yang kita kenal ataupun tuan dia tidak ada bersama dengan kita, jangan kita ambil. Walaupun kita kenal tuan dia tu. Ya, biar dia ambil supaya pasti benar-benar itu adalah beg dia. Nah, kita ambil beg kita saja awak masuk. Bukan tak nak tolong, takut. Ini pernah duk berlaku macam kali. Rupanya dia awak masuk beg semua dalam bilik dia. Ya, akhirnya orang sebelah beg tak ada. Marah, report ke Jabatan Haji cari macam mana boleh tercicir ni. Tengok video, tengok apa tak tercicir ni. Ya, lepas tu mai tuntut lah. Tuntut tu bukan muka manis, ha. Memang muka cuka betul-betul. Cuka getah pun kalah oh, masa tu. Ya, marah lah, boleh tuntut harga bagasi yang hilang. Ya, maka tabung haji akan bayar. Ya, tapi proses itu makan masa. Ya, jadi dia tak ada pakaian dan sebagainya. Sebab itu tabung haji mendahulukan duit untuk beli pakaian. Bila kita buat postmortem balik, kita arah semua jemaah cek balik beg masing-masing. Yang mana beg yang bukan hak masing-masing tolong keluarkan. Rupanya duduk sebelah. Ha, tu dia kata dia tarik masuk semua. Jangan. Tarik yang kita punya. Dan yakin hak tu hak kita. Hak kawan kita biar dia tarik sendiri. Ini yang berlaku. Baik. Ala kulihat. Selepas masuk dalam hotel, kita mandi. Nak pergi ziarah Nabi pun biarlah bersih, sihat, ya, tenang jiwa kita, ya. Ni kita mai berapa jam naik kapal terbang? Ya, sebelum nak naik kapal terbang berapa malam dah tak tidur? Ya, betul dah. Ha, duduk dalam kapal terbang lagi tak boleh tidur. Ya, riuh rendah, ya. Baik, duduk atas kerusi kerah macam tu, lutut duduk kerah macam tu, ya. Agak-agak boleh duduklah je. Sagi dia mangkit, dia duduk. Mangkit, duduk. Ya. Betul tak, bang? Cuma tenang sikit tengok pamugari. Ya. Ya. Bagi orang yang tak bawa bini. Ya. Kalau bawa bini, cari penyakit. Ya. Baik. Ala kuliah. Melawak ayah kadar kerja pun. Ya. Baik. Ala kuliah sidang jemaah yang dimuliakan. Mandi. Lepas tu bersiap dengan pakaian yang cantik-cantik. Dengan wangian-wangian. Kalau boleh, tidur sebentar. Tengok apa tentatif
attentive kita sampai tu pukul berapa. Selalunya pihak pengurusan akan bagi tahu masa mana sesuai untuk keluar ziarah. Dia akan bagi taklimat. Bila sampai hotel dia akan bagi taklimat, masuk check in hotel dan sebagainya, pasti bag. Siapa yang tercicir bag, sila buat laporan segera. Makan dahulu, rehat sebentar, mandi, maka barulah kita pergi ke masjid. Ya, bila pergi masjid dalam keadaan kita segar, ada kerehatan, maka kita buat ibadat dalam keadaan sangat tenang. Jadi kalau kita masuk masjid, lambatlah kita keluar supaya boleh kita i'tikaf di sana. Jadi kalau makan pedak, mandi pedak, masuk dalam masjid, duk sat ya lapar. Bila duk lapar tu masalah, balik ke hotel makanan dah habis sebab dia punya schedule makanan tu waktu dah cukup dah. Marah. Ya, makan lantak ke darah tak ingat orang. Ya, dan sebagainya. Ha, itu salah kita lah ya tuan-tuan yang saya muliakan. Boleh ha? Jadi sampai ke Madinah ni ingat tujuan kita pergi Madinah nak ziarah apa? Nak ziarah siapa? Ziarah Rasulullah. Itu yang paling penting. Mulianya mumi Madinah ni adalah sebab adanya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh dalam kepala kita, dalam hati kita, dalam jasad kita ada sifat hasad dengki, marah, tunjuk kepada sifat riak. Ya dan sebagainya. Aku Madinah ni dah biasa. Setiap pintu aku kenal. Yang tu nak kena awal-awal lagi. Ya. Sepatutnya kita yang berpengalaman membantu orang yang tidak berpengalaman. Ya. Nah, orang yang muda membantu orang yang lebih tua. Ha, dan sebagainya. Ini yang sepatutnya berlaku kepada diri kita. Boleh faham ya? Okey. Kita ada taklimat dan dia bagi rajah kita di mana kedudukan hotel kita, isu kepada keselamatan, pintu masuk, pintu ke berapa kita masuk, bila berlaku kecemasan dan sebagainya, macam mana kita nak selesaikan. Kalau boleh pergi ke masjid itu sekurang-kurang dua orang. Kalau berlaku apa-apa, mana tahu, kita pun tak tahu, maka ada bantuan ketika itu. Dan pastikan tag ataupun gelang dipakai, jangan dibuang, takut menjadi apa-apa berlaku pada kita. Orang yang menjumpai kita boleh rujuk kepada IC ataupun pasport yang tertulis di tangan kita. Ya, boleh faham ya? Okey, jangan kelam kabut. Buat ibadat dalam kelam kabut ni sebenarnya tidak membawa kebaikan yang banyak. Baik, di situlah adanya jasad baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullah taala, imam yang bermazhab Maliki, yang mengasah kepada mazhab Maliki, guru kepada Imam Syafi'i, beliau tidak pernah menaiki kenderaan di bumi Madinah. Yang mana beliau merasakan tidak layak bagi dia untuk menunggang apa-apa kenderaan yang mana tapak kaki kenderaan itu menjejak bumi yang ada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Imam Malik tuan-tuan. Kita pergi sana duk tengkang, yang ni tak selesa, yang nu jauh, yang nu macam-macam. Ya, yang ni dah. Ya, bayang 10,000 nak macam bayang 50,000. Teruk. Ya dah. Boleh faham noh? Okey. Kita akan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan solat di Masjid Nabawi setiap waktu. Kita duduk 8 hingga 10 hari di Madinah nah. Okey. Kita akan ziarah tempat bersejarah dan penuh barakah. Ziarah ni ada dua, ziarah dalaman dan juga ziarah luaran. Okey. Wanita bila sampai sana, tiba-tiba datang haid, jangan marah. Saya ustaz frah betul lah. Nak semayang 40 waktu. Tiba-tiba datang haid pula. Sebelum ni monopos dah. Ayah. Jangan marah hai tuan-tuan. Itu fitrah. Allah Ta'ala nak bagi pahala percuma. Patutnya orang perempuan syukur banyak-banyak. Betul tak? Dalam sebulan dia boleh cuti tanpa perlu qadar. Bahkan haram qadar semayang dia. Bila dia suci daripada haid ataupun nifas. Nah, haram dia qadar. Lagi tidak sah kata ulama. Ya tak? Allah Ta'ala nak bagi percuma. Kenapa kita nak merungut? Kenapa kita nak rasa resah? Rasa kita rasa tak keruan dan sebagainya? Patutnya alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi mesti 100%. Manusia buat belum tentu. Tapi manusia merasa apa yang dia buat itulah paling berharga daripada yang diberi percuma. Ya?
Sampai tak mau cakap dengan orang, murung yang. Sepatutnya begini, sampai ke Madinah tiba-tiba datang haid. Alhamdulillah. 40 waktu mesti dalam tangan dah. Betul tak? Masya Allah. Akhirnya nak pergi masjid, tak boleh. Nak semayang, tak boleh. Akhirnya nak pergi ke mana? Oh, pandai. Pergi shopping. Ya tak? Tahu tak apa? Habis cerita. Bawa duit banyak. Okey. Okey. Bukan saya kata. Pakcik yang kata. Bukan saya. Saya tak kata. Ya, saya okey. Ya, bidayatul haddul haram. Ini kita masuk tanah haram Madinah. Dia ada sepadan dia. Ya. Keistimewaan Madinah Al-Munawarah ni tuan-tuan. Antaranya gandaan pahala solat di Masjid Nabawi ni 100 kali ganda. Masjidil Haram 100 ribu kali ganda. Masjid Aqsa 500. Baik, nak kira gandaan-gandaan ni makna dia kelebihan luar biasa. Ya, bahkan kita datang Madinah pun tak lama, gunakan sepenuh masa kita untuk beribadat. Maka nak tunjukkan supaya manusia berlomba-lomba nak pergi cari pahala tersebut, maka datanglah hadis menceritakan kelebihan. Kalau tak cerita kelebihan, dia kedai itu jadi lebih daripada masjid. Betul tak? Ha, ulang. Sonok kita pergi ke masuk dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkatan penduduk Madinah termasuk kita. Kita sudah sebahagian daripada penduduk Madinah, iaitu kita sudah bermukim di bumi Madinah. Yang ketiga, syafaat Nabi bagi mereka yang sabar di Madinah. Sabar. Nah, sebab bila ramai ni banyak masalah tak bang? Banyak ah. Duduk dalam satu bilik, seorang nak ada aircon, seorang tak mau aircon. Ha, tengoklah nanti, berkelahi. Ya, bila seorang batuk, semua batuk. Ni penyakit hang punya ni, bawa wabak. Kampung mari. Oh, baik. Macam-macam tuan-tuan, duduk berjiran ni. Kadang-kadang tengah malam bunyi orang duk ketuk. Dung-dang, dudang, rupanya tumbuk cabai. Ya, so macam. Seronok tuan-tuan, kadang-kadang kita ambil gaya hidup cara jemaah ni seronok, kadang-kadang gelak seronok-seronok. Gelak seorang-seorang. Macam-macam aneka. Ya, bilik berkatnya lagi dan sebagainya. Macam-macam lah. Ya, baik. Ala kulihat sidang jemaah yang dimuliakan. Bak tipu pun tipu. Kono orang tua pun macam. Ya, bila ambil makanan ni tuan-tuan pakat beratok, pakai kupon. Ya, dia tak pergi semua beratok, dia hantar wakil seorang je. Waktu geng cerdik. Ya, bila nak sampai turn, nak kawan dia dekat dah 3-4 orang lagi. Sekejap dia main-main, assalamualaikum. Loh, lama tak jumpa apa hampa duduk satu bilik. Dia nak selit masuk. Oh, ada panggil macam tu. Ya, macam-macam. Ada yang naik lift. Orang tua ni beratuklah lift yang pertama duduk nak naik atas dalam bilik. Duduk tunggu, turun penuh. Rupanya yang cerdik ni, dia rabat tangga, dia pergi tunggu tingkat satu. Jadi lift turun tu buka, dia masuk penuh. Bila turun tu, penuh lah orang bawah tak naik. Tunggu pula, turun penuh. Hak tu yang cerdik. Hak kuat lagi dia naik tingkat dua. Dia stop di sana. Eh, tadi dia ni duduk belakang aku. Macam mana dia pergi duduk dalam tu? Orang tua ni tunggu daripada Zuhur sampai ada asar. Akhirnya kona balik pergi mayang asar. Wah, ni bagus punya cerita no. Macam-macam. Ya. Kamu pergi Mekah nanti kamu jumpa lah. Ya. Ha, cerita macam-macam ni. Ya, orang lelaki nikah dengan orang muda. Oh, syok lah. Baik. Saya jaga lama dah tuan-tuan. Saya main dengan haji ni tahun 96 ni. Dengan Jabatan Haji mula 2001. Ya. Jadi dah lama dah berkecimpung dengan bab-bab urusan haji ni. Ya, macam aneka manusia ni macam-macam. Ya, dengan angkuhnya, dengan riaknya, dengan ongkaknya dan sebagainya lah. Ya. Ha. Tapi suasana ni tuan-tuan, asam garam hidup kita ni seronok lah. Kalau kita hayati betul-betul seronok sangat-sangat. Kita mengenali semua orang. Ya. Balik boleh reunion pula. Ya, tambahkan kita balik tu, kita kenal kawan pula, dia ada dusun Derian. Lagi bagus. Ya, Derian duduk tengah mahal ni tuan-tuan.
Dia kata mailah ke rumah ni jemaah masa duk Madinah dulu ni. Satu bilik kami macam mak lain pak asing-asing tu. Ya. Apa lagi kita jangan bawa kereta, bawa pickup tu weh. Okey. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Orang yang meninggal di Madinah mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tak mau tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah koyak supaya tak mati di mana? Madinah. Ya tak? Baik mati di Mekah, di Malaysia. Allah izinkan kita mati di sana, matilah. Tapi jangan duk terjun bangunan supaya mati di sana. Ya. Kalau izin Allah Ta'ala mati di sana, alhamdulillah, ya, ditanamlah di sana kita di perkuburan Baqi'. Ya, masya-Allah, perkuburan Baqi' tanam dia belahat, ya, liang lahat. Ya, bila masuk dan liang lahat, dia ambil bata, dia susun lalu ditanam dengan rumput, dengan tanah, ya. Akhirnya dalam tempoh yang tertentu 6 bulan ke atas, dia korek balik, dia tolak tulang tu ke kaki. Ya, boh mayat lain pula masuk dalam tu. Bohlah mayat kita. Alhamdulillah ustaz, ada kawan duduk ujung kaki. Tak ada, barzah ni alam lain. Yang kata, oh tulang banyak kawan kita. Ada 3 orang dah ni. Ada agak friend-friend. Ya, kutulan yang masuk kubur kita semua perempuan belakang. Ya, ya dah. Ha? Dia panggil barzah ni satu alam yang lain. Ya, baik, masya Allah. Yang kelimanya, orang yang mengajar atau belajar dalam Masjid Nabawi seperti berjihad di jalan Allah. Mengajar dan belajar, kita yang ada ilmu sedikit, bukan ilmu, semua sudut ilmu. Kita tolong orang pun mengajar juga. Kita bantu orang pun mengajar juga. Ya tak? Tunjuk jalan balik pun, itu juga mengajar. Ataupun kita belajar dan sebagainya. Semua itu adalah pahala di sisi Allah. Kalau boleh kita bertasbih, bertahmid, ya, berzikir pada Allah, menghabiskan, menghatamkan Quran kalau boleh berkali-kali ketika kita duduk di Madinah, itu adalah sangat baik, ya. Bumi Madinah terpelihara daripada fitnah dajjal. Fitnah manusia dah ada dah. Ya, bangunan-bangunan mastabak apa semua dah ada belaka dah. Ya. Baik. Ala kulihal, larangan di tanah haram Madinah. Orang bukan Islam dilarang memasuki Madinah. Tapi syekh dah masuk. Dah tanda akhir zaman dah tu. Ya. Baik, yang kedua, dilarang membunuh atau memburu binatang buruan. Memang binatang pun payah jumpa manusia keliling. Ya, maksudnya termasuk belalang. Ya, walaupun kita bukan dalam ihram, disunatkan jangan membunuh binatang di sana. Binatang yang halal dimakan, ya. Dilarang membinasakan pokok sebab bukan hak kita. Mana-mana tempat pun macam itulah kita pun, ya. Jangan kita merosakkan pokok yang bukan hak kita, ya. Tambah lagi di Madinah. Dan yang keempat, dilarang membawa keluar batu batan daripada Madinah untuk mencari barakah. Ya. Jangan, tak boleh lah. Ha. Hatta ulama bahaskan tembikar-tembikar. Ya, tanah-tanah termasuk tembikar-tembikar yang tanahnya daripada Madinah mesti dipulangkan semula. Ya. Ha. Kalau Mekah tu tanah Mekah, batu batan apa semua tak boleh. Yang boleh dikeluarkan air zam-zam. Air zam-zam ya boleh dikeluarkan. Yang lain tidak dibenarkan. Untuk cari barakah ke apanya semua tak boleh. Ya. Itu hak. Hak. Tidak boleh melakukan kejahatan kepada penduduk Madinah. Tak boleh. Dilarang melakukan solat sunat mutlak pada waktu tahrim. Waktu-waktu yang diharamkan solat. Sebab Madinah seumpama tempat-tempat yang lain. Yang tidak ada waktu haram adalah Mekah. Ya. Ya Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bihazal bait wa salla ayata syah. Wahai Bani Abdul Manaf, jangan kamu tegah siapa yang tawaf ini Baitullah dan semayang pada bila-bila masa. Itu khusus bagi Baitullah ataupun tanah haram Mekah saja. Lain daripada tanah haram Mekah termasuk Madinah, ada waktu makruh, ada waktu haram. Seperti mana yang telah kita ceritakan dahulu. Okey. Adab ziarah Madinah Al-Munawarah ini, kita memperbanyakkan membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan penuh keikhlasan dan keimanan ketika menuju ke Madinah. Daripada naik kapal terbang tu nak sampai, sampai ke airport, daripada airport nak sampai ke tanah Madinah tu, kita mula terasa dah. Tak tahulah, kita ni, bila saya lah, kalau sampai ke airport tu, ataupun sampai Jedah-Jedah naik bas nak sampai Madinah tu, dia mula rasa lain lah. Rasa lain apa? Seolahnya kita yang dosa yang banyak ni tak layak nak cejak bumi yang penuh dengan berkat. Bumi yang tidak ada dosa, bumi yang penuh dengan syafaat dan sebagainya. Ya tak? Kita rasa diri kita ni manusia yang sangat kotor. Ya? Tapi kita menjanjikan ataupun Allah menjanjikan keampunan bagi kita yang mana datang ke bumi tersebut untuk mencari tahu taubat Allah Ta'ala. Ya? Masya Allah. Membaca doa masuk Madinah apabila mula nampak rumah-rumah di kota Madinah. Kita bila mana dibawa oleh Muzawir. Kalau di Madinah disebut Muzawir, orang yang bawa ziarah. Kalau Mekah dipanggil Mutawif, orang yang bawa tawah. Ya, bila sampai ke bumi Madinah itu dah nampak dah kota-kota dia, bangunan-bangunan dia, maka ketika itu sunat kita membaca doa. Apa doanya? Allahumma inna hadza haramu nabiyyika wa qad harramtahu ala lisanihi sallallahu alaihi wasallam faj'alhu waqiqayatan li minan nar wa amanan min su'il hisab. Apa makna dia? Ya Tuhanku, sesungguhnya tanah haram ini tanah haram Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau telah mengharamkannya menerusi kenyataan lisan yakni lidah Nabi engkau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pohonkan dengan kemuliaannya, jadikanlah ianya sebagai perisai bagi diriku daripada api neraka dan keamanan daripada perhitungan yang tidak baik pada hari kiamat kelak. Ya, disunatkan kita mandi dan berpakaian yang terbaik serta memakai bawah lelaki sebelum menziarahi masjid dan makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai hotel, check-in, masuk, rehat, makan, mandi, cuci dengan sabun. Akhirnya keluar daripada bilik mandi itu dengan wangian. Bubuh lagi wangian. Pakai pakaian sebaik-baik pakaian. Ya, sikat rambut, buah minyak elok. Ya, pakailah kopiahnya, ya, persalinannya. Ya, kita nak menzahirahi manusia yang sangat mulia di atas muka bumi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buah wangi jalan. Buah elok, ada tak? Sesuai. Ya, masya-Allah. Ketika menuju ke masjid, hendaklah dengan rendah hati dan tawaduk serta memperbanyakkan selawat dan zikir banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi ini kelebihan yang cukup luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nukilkan, Inna Allah wa malaikatahu yusallu na'ala Nabi. Ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, man salla alayya marra sallallahu alaihi biha asyara. Siapa selawat kepadaku dengan 10 kali selawat, nescaya Allah Taala selawat bagi pihaknya. Allah dengan 10 kali selawat. Masya-Allah. Ya. Biasanya kita bila nampak rumah-rumah di Madinah tu, hotel-hotel dah nampak, pak, nampak masjid. Ayat mata ni tak tahu nak abang lah. Tak cucur ayat mata, hati kita pecah. Kalau duk tengok macam, tak ada rasa apa tu, ada masalah lagi lah kita ni. No? Tak rasa saya, kamu rasa apa? Saya tak rasa apa pun, Ustaz. Ya? Sampai hotel, daripada hotel nak pergi masjid, abang rasa apa? Tak tahu, biasa. Ya? Ya? Yang tu ada masalah ni tuan-tuan. Ya? Ada masalah. Tak boleh tuan-tuan. Sebut nama Nabi pun kita dah sedih dah. Ya. Nabi berkorban dengan darah, harta dan sebagainya untuk Islam. Kita korban apa? Tak ada. No? Yang kata kita kata korban, korban tu apa dia? Ya. Nabi korban ni seluruh rumah tangga dia, seluruh harta dia. Ya, seluruh tenaga dia, seluruh kehidupan dia demi Islam. Bahkan selepas Nabi wafat pun duk cerita tentang umat dia lagi. Ya, duk cerita dengan umat dia lagi. Masya-Allah. Ya.
Yang kelimanya disunatkan bersedekah sebelum masuk Masjid Nabawi. Kalau ada lah. Ya? Kalau tak ada, tak payahlah. Boleh sedekah di Malaysia. Tak apa, tak ada masalah. Ziarah ini terbahagi kepada dua. Satu nama dia ziarah dalam. Ya, bila sebut ziarah dalam ni, kita akan ziarah makam Nabi. Ya, ziarah sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ya, di dalam kubah hijau itu ya. Ya, di belakang Nabi. Kita akan ziarah Raudhah. Kita akan ziarah kubur Baqi'. Sebelah tu nak. Kubur disebut Jannatul Baqi'. Jannah syurga. Tanah perkuburan Baqi'. Ya. Makna dia tanah yang diberkatilah. Ya. Baik. Dan kita akan ziarah luar. Seumpama ziarah luar ni Masjid Quba, Syuhada Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Dua Qiblat. Syuhada Uhud ni cerita tentang peperangan Uhud yang mati 70 syuhada itu. Masjid Quba, masjid pertama didirikan atas dasar takwa. Masjid Tujuh di Jabal Silang ataupun berdekatan dengan Perang Khandaq ataupun Perang Ahzab. Ya. Baik, nanti kita akan ziarah. Dan kita akan ziarah juga antara yang wajib ziarah. Pasar Korma. Ya. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan, secara ringkasnya tentang Madinah. Ini gambar-gambar, cuba tengok eh. Ini pintu Babu Salam. Madinah ni laki perempuan tidak bercampur. Semua maklum ya. Laki dibawa oleh muzawir lelaki, perempuan di oleh muzawirah perempuan. Lelaki masuk melalui pintu Babu Salam. Ha, di sini. Okey. Semua akan diberi taklimat. Nah. Ha, ini pintu masuk dia. Pintu Babu Salam. Ya. Ini bukan Babu Salam ni. Ini Babu Baqi'. Kita masuk pintu Babu Salam. Kita keluar melalui pintu Babu Baqi'. Ha, ini depan. Ha, itu kubah hijau. Itu tempat makam Nabi SAW. Ya. Okey. Ini tempat kita duduk ni. Adalah belakangnya kita itu adalah Qiblat nah. Kita duduk belah depan sekali. Bukan belah belakang ya. Ha, ini payung. Ya. Kita terkejut tengok payung tutup, lepas tu buka. Lepas tu tutup, lepas tu buka. Ya dah. Seronok tengok payung, mayang dah. Ya. Okey. Ha. Gambar lama ni, tapi payung tu sampai lah dah lagi. Baik. Masjid ni didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Masihi. Ya. Di tanah milik anak yatim yang bernama Sahlun dan Suhail. Yang mana tanah ini dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Asalnya kawasan tapak tu kubuk-kubuk lama dan kelilingnya ladang tamak. Tanah tu empunya hak milik seorang dua orang anak yatim nama Sahlun dan Suhail dan yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar untuk didirikan. Tapak ini dipilih oleh unta. Jarah panjang jarah ni. Ya. Baik, saya cerita ringkas ya. No? Okey, balik baca. Jarah bagaimana Masjid Nabawi mula dibina di zaman Nabi SAW. Keluasan asalnya 850.5 meter persegi. Berapa luas? Berapa long eh? 850.5 meter persegi. Berapa kaki persegi? Siapa pandai? Serlong ada? Ha? Suku Eka ada? Tak tahu? Tak ada engineer seorang sini? Tak ada? Hapai 800 meter persegi sudah. 1 meter 3 kaki suku. 3 kaki lebih sikit je lah. Ha, lebih kurang lah no. Ya, ada 10,000. Lebih kurang kot no. Ha, lebih kurang. Keluasan dilakukan, peluasannya dilaku selepas pada itu pada tahun 7 Hijrah menjadi 50 kali 50 meter persegi. Ditambah luas lagi lah, ditambah lagi. Sempadan peluasan Masjid Nabawi ini dapat dilihat pada tulisan di bahagian atas tiang. Ada tulis di atas tu. Masuk ke pintu dekat Raudhah tu ada tulis di atas tiang. Kita tak perhati sebab kita tak pernah diceritakan.
Nanti masuk duk tengoklah atas tu. Ya. Dia panggil haddu masjid Nabi alaihi salam. Ya. Jadi saya tunjuk tiang dia. Perluasan terakhir dilakukan oleh Malik bin Fahad pada tahun 1405 Hijrah menjadi keluasannya sekarang 165,500 meter persegi, bahkan diperluaskan lagi zaman Fahad dan sebagainya sehingga zaman sekarang luas ya. Yang mana boleh menampung zaman tu 257,000 jemaah, sekarang lebih. Ya, sekarang saya tak tahulah jumlah dia banyak mana. Itu di dalam masjid, bukan di kawasan ataupun pekarangan masjid. Dalam masjid saja boleh menampung hampir suku juta manusia, tidak termasuk di kawasan luar. Ya. Halaman masjid seluas 230,000 meter persegi, halaman luar. Ya. Ha, baik. Ha, ni di atas tu ada tulis. Tu, tiang tu, di atas tu ada tulis Haddun Masjid Nabawi. Tu. Atas tu tu. Hai hijau tu ada tulisan tu. Kalau orang masuk nak tahu kawasan asal, dia tengok tulisan tu. Ha, tu asal sempadan. Lagi tengok ada gambar lagi. Ha, tu dia ada tulis dia tu. Ini sejarah pembesaran Masjid Nabawi. Asalnya begini saja. Makam Nabi, Raudhah. Ha, makam Nabi, Raudhah. Jadi, hak hijau yang pertama tu, sebelum tu atas tu Raudhah. Tu yang tu dengan rumah Nabi. Rumah Nabi bukan masjid. Raudhah tu, kawasan Raudhah tu. Lepas pada tu yang hijau yang nombor pertama tu, 7 Hijrah tu. Nampak tak? Nampak? Yang ni. Bola kawasan dia sini. Ni. Lepas tu 7 Hijrah diperluaskan. Sampai sini. Lepas tu dia kata 50 kali 50 tu. Lepas tu, lepas pada tu qabla, sofah qabla 7 Hijrah. Lepas pada tu diluaskan lagi lah. Sampai la ni lah. Tapi yang asalnya ni, kawasan Raudhah ni. Ya, kecil ya. Ya, kecil aja. Baik, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Raudhah sini, luar tu sikit tu ada tanah hitam tu. Ya, ada hitam tu. Boleh tengok di atas. Sepadan asal. Masjid. Dan sebelah dalam ni adalah Raudhah. Ya. Okey. Itulah lebih kurang. Tausiah ba'da Khaybar. 7 Hijrah selepas peristiwa Khaybar. Lepas tu zaman Sayyidina Umar dibesar lagi. Lepas tu zaman Osman. Sebab tu zaman Walid Amawi. Lepas tu sampai Abbasi. Ha. Dulu dia bawah tu ada ladang-ladang kurma dan sebagainya. Itu banyaklah. Panjang cerita dia. Ini dia cerita sajalah. Ya, kamu boleh baca dalam sejarah-sejarah ya. Ha, itu sekarang jadi beginilah sekarang. Ha, ini yang kita duduk semayang sekarang ni. Itu dia. Besar tak besar tu dia lah. Termasuk Saqifah. Depan tu ada Saqifah Bani Sa'adah. Okey. Tu jalan dikeliling Masjidin Nabawi. Okey, mantiqah markazi. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu fi masjid hadza khairu min alf salah fi ma siwa illa masjid haram. Mengerjakan solat dalam masjid kuning ini, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ini makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lubang yang pertama itu adalah jasad Nabi, muka Nabi, kita menghadap Nabi lah tu. Belakang tu adalah kiblat. Ini bagi lelaki ya, perempuan dia tak masuk ke depan. Dia mulai belakang. Ya. Baik, lubang yang kedua adalah kaki Sayyidina Abu Bakar dan yang ketiga adalah kaki Sayyidina Umar. Sebab kedudukan tanam jenazah Abu Bakar itu bau Nabi. Kedudukan kepala Sayyidina Umar adalah bau Sayyidina Abu Bakar. Dia begitu. Ha, dia macam tu ya. Baik, insyaAllah ala kulli hal. Dan inilah yang mampu kita tengok. Kita tak dibenarkan masuk, kita bukan bangsawan. Ya, tapi bukan itu menyatakan kita jauh pada Nabi dah.
Orang yang dekat dengan Nabi itu orang yang mengamalkan apa yang Nabi suruh, meninggalkan apa yang Nabi larang. Itu maksud dia. Ya, bukan masuk dalam ni terus maksum. Ha. Dah nak? Ya. Baik, siapa yang dekat dengan Nabi itu ertinya dia ikut apa yang Nabi suruh, tinggal apa Nabi larang. Itu orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan qala Rasulullah sallam, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati, siapa ziarah kuburku wajalah ia mendapat syafa'atku. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, man hajjal bait walam yazurni faqad jafani, siapa menunaikan haji di Baitullah dan tidak menziarahiku, sesungguhnya ia menjauhkan dirinya daripada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati, siapa mengerjakan haji lalu dia ziarah kuburku selepas kewafatanku seolah dia ziarahku semasa hidupku. Nabi sentiasa hidup, ya. Jadi kalau kita pergi Madinah tak jumpa Nabi, seolah kita tak ingat Nabi. Nabi kata aku hidup lagi, mailah ziarah seumpama aku hidup. Aku ada di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan akhirnya insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk adab-adab Masjid Nabawi. Adab-adab memasuki Masjid Nabawi. Boleh ya? Boleh baca ana? Adab-adab mula step ziarah. Habis bab ziarah, barulah persiapan-persiapan kita nak keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Boleh? Okey. Masjid. Tak kisah, masjid. Masjid. Masjid Nabawi dan persekitaran dia. Masjid tu kau besar. Cuma yang tunjuk yang tadi ni asai tapak. Asai tapak. Lepas tu besar, 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 besar. Lagi nama dia masjid, pahala dia sama. Beza sikit tentang kelebihan raudhah aja. Ya. Ha, ya. Itu insya-Allah. Baik, wallahu alam, kita sambung nanti pada minggu hadapan. Balik baca nah. Boleh tak? Insya-Allah panjang ke pendek ni? Insya-Allah nah. Insya tu sama ada jadi tak jadi lah. Sebab insya-Allah tu. Baik, kita sambung lagi insya-Allah pada minggu hadapan dengan izin Allah. Ya. Sebelum kita tutup hari ini, kita talbiyah dan akhirnya kita sedekah ibadah dan solat masuk insya-Allah. Baik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.